Dalam pada itu, seorang warga emas maut selepas kereta yang dinaiki jatuh ke dalam gaung di kilometer 25 Jalan Cameron Highlands, Tapah semalam. Insiden pukul 4 petang itu turut menyaksikan 5 yang lain cedera. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cameron Highlands, Muhammad Hilmi Kashfi Mat Zali yang mengetuai operasi menyelamat memberitahu pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian pada 4.05 petang. Ketika tiba di lokasi, pihaknya mendapati kemalangan melibatkan sebuah kereta yang terbabas ke dalam gaung sedalam 400 meter. 6 mangsa terlibat dalam insiden berkenaan dengan salah seorang masih terperangkap dalam kereta. Mangsa yang maut dipercayai tercampak dari kereta berkenaan. Sementara 4 mangsa lain, iaitu 3 wanita dan seorang bayi, berjaya diselamatkan orang awam. Mangsa yang cedera dihantar ke hospital, manakala mangsa yang meninggal diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.